Wah, teman-teman, bertemu lagi. Lihat teman-teman, kita punya akuarium, tapi tak ada isinya teman-teman. Masih kosong. Hanya ada anak lobster, anjing laut, dan ada ular teman-teman. Oh, ini ada juga labi-labinya. Wah, kita mau mengisi akuarium ini dengan ikan-ikan baru teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ikan-ikannya. Wah, ikannya warna-warni teman-teman, cantik sekali. Ayo kita belajar mengenal nama-nama ikan teman-teman. Wah, pertama, ini namanya paus beluga teman-teman. Paus yang sangat cantik dan lucu. Oke teman-teman, kita masukkan. Wow, ada lagi teman-teman. Ini ada penyu, penyu laut. Wah, lucu sekali teman-teman, penyunya warna hijau. Kita masukkan ke dalam akuarium. Wih, masih ada banyak teman-teman. Ini ada ikan koki. Ada juga ikan lohan teman-teman. Ikan benjol. Wow, keren sekali. Oke teman-teman, kita cari lagi. Wah, ini ada buaya teman-teman. Buayanya warna biru. Lucu sekali teman-teman. Kita masukkan ke dalam wadah. Wow, masih ada lagi teman-teman. Ini udang lobster. Lobsternya warna merah. Wah, keren sekali. Angkut juga. Wih, masih ada teman-teman. Nah, ini siapa tahu teman-teman. Si binatang laut yang suka menanam diri di pasir. Namanya gurita. Angkut teman-teman. Oke, ada lagi teman-teman. Ini ikan yang berada di dasar laut. Kedalaman 50 meter sampai 100 meter teman-teman. Namanya anglerfish atau ikan monster. Wah, besar sekali mulutnya teman-teman. Hei, kita masukkan. Wow, ada lagi teman-teman. Ini ada paus orca. Paus orca adalah paus pembunuh teman-teman. Dia suka memangsa ikan-ikan lainnya termasuk anjing laut dan singa laut. Nah, kita masukkan ke dalam akuarium teman-teman. Ada lagi. Wah, ini ada ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba adalah ikan yang suka menolong teman-teman. Wow, cantik sekali. Oke, kita masukkan. Ada lagi teman-teman. Ini ada ikan Nemo. Ikan Nemo adalah ikan karang yang sangat cantik. Wow, ada juga anaknya teman-teman. Anaknya Nemo. Wah, lucu sekali. Kita angkut ke dalam akuarium. Wih, masih ada teman-teman. Ini ada anjing laut. Anjing lautnya keren sekali. Bawa bola teman-teman. Masukkan. Wow, masih ada teman-teman. Ini ada kodok. Kodoknya warna hijau. Lucu sekali kodoknya pakai kacamata teman-teman. Wow. Kita masukkan kodoknya teman-teman. Was, masih ada banyak. Ini ada ikan pemangsa lagi. Namanya ikan hiu. Wow, keren sekali. Ikan hiu berwarna biru teman-teman. Masukkan juga. Wow, sudah banyak. Masih ada lagi. Ini ada si Gary. Gary adalah kawannya Nemo. Wah, lucu sekali teman-teman. Ikan karang. Oke, kita masukkan lagi. Wow, ada lagi teman-teman. Ini ikan koki. Ikan koki adalah ikan yang hidup di penangkaran teman-teman. Wow, ini ikannya di akuarium. Oke teman-teman, masih ada. Ini ikan buntal. Ikan buntal adalah ikan karang juga. Dia bisa membesar pula seperti bola. Wah, lucu sekali. Oke. Wow, ada lagi teman-teman. Ini ada cumi-cumi. Cumi-cuminya berwarna ungu teman-teman. Wow, cantik sekali. Masukkan ke dalam akuarium. Wow, masih ada teman-teman. Ini ada stingray. Stingray adalah ikan pari. Wah, cantik sekali ikan parinya.
Oke, ikan pari, angkut. Ada lagi teman-teman, ini kepiting. Kepiting adalah makhluk binatang yang berjalan menyamping teman-teman. Keren sekali. Ini kepiting kita masukkan ke dalam akuarium. Oke, masih ada. Ini ada buaya berwarna hijau. Dan yang terakhir ada ubur-ubur, jellyfish. Ubur-ubur teman-teman. Wow, lucu sekali. Oke, kita masukkan. Nah, ini dia teman-teman. Semuanya ikannya sudah kita masukkan ke dalam akuarium. Wow, senang sekali. Jangan lupa like dan subscribe. Tonton terus Menemukan Ikan dan Mainan.